Kuya Tani. Toko unik loh. Nali. Garang loh, unik loh. Iya, kemarin aku beli. Sewu 300. Kanggo siapa? Dewe. Waktu bukan, minggu itu kemarin. Bukan buat lokong. Lokongnya beda lagi. Kemarin waktu hari Minggu bareng sama lokong. Meo lokong, ayo show. Belum cewek, aku belum ada. Kamu belum punya anak? Belum. Aku punya anak satu. Aku nikah, terus kita daftar, berangkat, cari modal. Cukup, wow. Tadinya kan kita kan di sini masih lajang itu kan kita udah berarti kerja. Berarti kamu nikah umur 30 ya? Astagfirullahaladzim. Umur berapa? Enggak setua itulah. Aku nikah umur 25. Oh, kak. Aku itu berarti aku, sepantaran aku usia 25. Aku, tapi kamu umurnya lagi 32 loh. Aku usia 31. Aku usia 21 aku daftar ke sini. Usia 21. 21. Oh, 21. 2018 kalau nggak salah. Oh, 2018 aku ke sini daftar berangkat ke sini. 2019 berangkat kan? 2000 iya. Iya, itu berangkat sama saya. Iya. Aku dulu waktu masih lajang. Oh, itu belum punya. Berarti kamu punya suami di sini? Enggak, dengar aku. Aku masih lajang di sini. Berapa ya? 4 tahun. 4 tahun lebih aku pulang nikah. Kan suami aku juga kan lajang ke sini kan. Dari mana? Kita itu aku sama suami aku itu sekolahnya bareng. Oh. Sekolah SMP-nya. Cuman tangga desa gitu. Terus di waktu sekolah kita enggak pacaran, enggak apa, cuman waktu di sini kita kan Facebookan gitu kan. Terus ketemuan ya gitu deh, terus katanya ya udah pulang nikah, cuman dia bilang kalau udah nikah berangkat lagi cari modal kan gitu kan. Berarti kita udah mikirin ke depannya itu ya. Gimana anaknya? Emang habis nikah kan langsung kesini. Iya, emang kata saya aku jangan punya anak dulu lah, kita berangkat sekali lagi katanya gitu kan. Oh. Jadi berangkat katanya bilangnya cuma sekali, pas udah 3 tahun katanya nambah lagi kontrak. Berarti pasporan enggak, perpanjang paspor kemarin ya. Iya. Ngabisin itu. Ya udah antar 10 tahun aja deh ke Taiwan. Iya, makanya katanya bilang sekali aja. Taunya udah ini malah kok nyaman ya, jadi nambah lagi. Iya, mana sih ya namanya Taiwan juga nyaman itu. Apalagi kalau di Indo kan apalagi mau kerja apa ya kan, Ce. Jadi ya udahlah nambah kontrak lagi. Ke situ ya, Mbak ya. Ya sekarang sih jalani aja, kalau nanti kalau udah hamil aja gitu pulang. Ya, soalnya ya. Kalau aku pulang suami aku di sini juga kan. Ya percuma sama apa. Mendingan nanti aja. Berarti pulang sama bareng. Kamu sama suamimu pulangnya itu bareng. Barengan ke sininya atau duluan siapa? Iya kan waktu abis nikah itu kan daftarnya kan bareng. Daftarnya terbanyak duluan siapa? Suami aku duluan. Oh. Beda satu bulan? Beda enggak, aku kebetulan aku lama loh waktu itu, soalnya PT-nya lagi di skorsing juga. Terus suami aku udah 5 bulan kali ya sini, aku baru terbang 4 bulanan aku baru terbang. Tahu enggak pas aku baru terbang suami aku sampai habis potongan 6 bulan kan potongannya. Dia bilangnya mau pulang. Kataku kenapa aku baru sampai, kenapa kamu kok mau pulang? Gitu kan. Kenapa? Iya, soalnya enggak perasan, Cek. Kerjanya berat, pokoknya. Tapi uangnya kan banyak. Udah agennya apa penerjemahnya kayak apa gitu katanya kan. Aku bikin dia stres katanya gitu kan. Mendingan mau pulang aja terus berangkat lagi. Oh. Itu soalnya mau pindah enggak boleh, harus pulang dulu. Janjian sama orang PT kan, ya udah boleh pulang 1 bulan. Bisa terbang lagi gitu, Cek. Nyata
penjara mana di PHP, ada udah berapa bulan-bulan kenapa nggak ada panggilan udah terus udah MD terus pergi ke PT lain untuk daftar lagi proses baru lagi kan C lama bayar lagi lah dari awal lagi ya Allah C pengorbanan itu kan 6 bulan ya di Taiwan 6 bulan iya, lalu dia pulang itu dapat uang berapa buat biaya pulang itu? Alah, yang nggak tahu lah pokoknya untuk Swan Lin Wechang itu aja ya makanya ini kan proses berangkat lagi coba berapa aku baru udah 1.5 tahun di sini dia baru terbang bayangin kata aku ya udahlah mungkin ini ujian pernikahan ya ujian aku itu, cukup itu, sampai di sini aja ya biayanya berapa itu 50 sama bolak-balik ke PT-nya lah sekitar segitu 50 juta ya coba nggak apa-apa lah aku ongkosin ya kan iyalah namanya cinta ada yang mungkin kan di sama sana sini kan sama ada cinta iyalah kan kayak gitu ayo kan ya alhamdulillah sekarang kerjanya ringan ya enggak kayak dulu bikin stres katanya kalau enggak pulang bisa stres katanya gitu ya saya aku panas banget sih Ce apanya itu kerjanya dulu di mana maksudnya di bengkel kayak mesin atau apa iya mesin sama di pabrik cuma pabrik apa enggak tahu lah aku juga ya gitu enggak tahu ya Allah mungkin ini ujian aku kali ya lihat aku mah orang lain mah pengantin baru tuh seneng ya kan aku mah nikah 3 bulan langsung daftar lagi enggak nikah kan langsung daftar kan proses 3 bulan suamiku terbang kan udah ditinggal kan nikah pengantin baru coba 3 bulan lagi sayang tahunnya 3 bulan udah terbang tahunnya aku pulang. Baru nyampe, dianya pulang lagi. Astagfirullahaladzim. Sabar. Iya, ya alhamdulillah masih sekarang aku termasuk orang punya ya. Maksudnya? Ya keluarganya lah, karena kan buat ongkos. Itu kan ada mungkin. Lah kan aku ngongkosin ya, emang aku ngongkosin setengah. Orang tuanya setengah juga gitu. Iya yang dari pertama kan pihak suami, bukannya kamu. Iya, lalu yang ya, kedua ya, kan ya, kamu. Ya, ya. Ya alhamdulillah lah. Kalau orang punya ya nggak mungkin kerja jauh-jauh di rumah aja. Nggak mungkin. Katanya rumah istrinya apa itu suaminya tentara aja istrinya ke si. Masa aja ada ya? Ada lah banyak yang bisa kerja di guru aja pindah ke sini karena kali iya. Ini utang. Oh iya emang sih. Ya, kata aku tuh ya Allah ya orang ada yang udah nikah itu enak-enak tinggal uncang-uncang kaki gitu kan ya. Lah aku kenapa aku kerja? Aku dulu ya pulang kerja itu tahun 25 langsung nikah buru-buru punya umur anak. Iya sama lah kayak aku ya. Cepet-cepet punya anak. Habis punya anak, umur 4 tahun tak tinggal ke sini. Yang penting kan aku udah punya anak. Iya benar sih. Yang penting udah aku di sini udah berapa tahun? Tak 7 tahun. Aku belum punya. Aku sekarang lagi proses apa? Dilemanya apa, Cek? Antar pulang ke arah sini. Di sini udah enak-enak ya, maksudnya enaknya kan udah bareng suami. Cuman di samping itu juga belum punya anak, jadi kan bingung ya. Usia semakin tua ya kan. Yang penting punya uang dulu 1.5 M. Bila gaji kamu lo tinggi. 1.5 M dari mana? Iya di sini 10 tahun ini loh maksudnya ini loh yang aku suka itu ini bagus aja lah aku mau punya ini juga nggak apa-apa lah ini mah murah iya, cuma 50-60 dapat tapi aku pengennya itu loh mobil yang kalau pengen yang punya mahal. Pengen punya mobil itu buat usaha cekal itu suami itu loh mobil gerobak itu loh yang bisa ya, buat ngangkut sayuran